3 medali emas ditargetkan KONI Provinsi Jambi kepada kontingen Pekan Olahraga Nasional Remaja di Provinsi Jawa Timur Desember 2014 mendatang. Berbagai persiapan pun telah dilakukan. KONI Jambi memberlakukan pelatda inap selama 21 hari, dimulai tanggal 15 November 2014 hingga menjelang pemberangkatan. Sementara Gubernur Jambi Hasan Basri Agus tidak memasang target tinggi, sedirinya hanya mengharapkan kontingen Jambi bisa tampil maksimal. Yang di Jawa Timur tentunya sudah kita persiapkan. Sekarang kan sedang sibuk pelatihan oleh KONI untuk anak-anak kita persiapan untuk di Jawa Timur. Saya tidak menetapkan target, nanti yang penting berprestasi. KONI Provinsi Jambi akan mengikuti 10 cabang olahraga dari 14 cabor yang dipertandingkan dengan kekuatan 39 orang atlet. Dari Kota Jambi, Adhari Kurniawan melaporkan.